Guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, kepolisian bersama pemerintah Desa Betung, Kecamatan Kumpeh, gelar simulasi. Kepolisian Polres Muaro Jambi bersama pemerintah desa menggelar simulasi kebakaran hutan dan lahan yang berlokasi di Desa Betung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam simulasi tersebut melibatkan Babinsa, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api atau MPA Desa Betung, Pemdes dan Pemadam Api dari PT Riki Kurniawan Kartapersada atau PT RKK. Kasih Humas Polres Muaro Jambi AKP Amriadi melalui Kapolsek Kumpeh Ilir AKP Dedi Subandi menyampaikan bahwa jajaran menggelar kegiatan simulasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan tersebut dilakukan mengantisipasi secara dini kebakaran hutan yang kapanpun bisa terjadi. Selain pelaksanaan simulasi, dari Polsek Kumpeh Ilir juga menghimbau dan melarang masyarakat membuka lahan pertanian atau lahan perkebunan dengan cara dibakar dan juga tidak membuang puntung rokok sembarangan yang memicu terjadinya kebakaran. Serta mengajak masyarakat bersama-sama untuk mengantisipasi kebakaran hutan secara dini. Novia Putri Sanjaya, CTV, melaporkan.